salam hormat dan salam perpaduan Malaysia. Bertemu lagi di channel ini. Terima kasih karena memilih channel ini. Jangan lupa like and share dan tekan subscribe serta tombol lonceng untuk mendapatkan info terkini hanya di Sian Channel. Dipetik dalam M-Star Online yang bertajuk Resepsi Jananik Terus Jadi Bualan. Kepres Pertahan Wadi Anwar Tak Salah Baca Doa Majelis Al-Barat. Kehadiran pendakwah Muhammad Wadi Anwar Ayub membaca doa di Majelis Resepsi Perkawinan Al-Barat Pasangan Pelakon Jana dan Dini yang diadakan di sebuah resort mewah di Pulau Langkawi Sabtu lalu mengundang perbalahan dalam kalangan netizen. Netizen menyifatkan pasangan pengantin tidak sensitif apabila mengundang agamawan itu memandangkan jana sudah menutup aurat pada acara berkenaan. Bagaimanapun penyanyi rap Caprice mempersoalkan tindakan netizen yang menyelar kehadiran Wadi untuk membaca doa pada majlis berkenaan. Jelas Caprice atau Aris Ramli, 35 tahun berkata, tidak salah sekiranya seorang ustadz mahu membaca doa dan sebagai umat Islam seseorang harus sentiasa mendoakan yang terbaik untuk orang lain. Pada yang marah dan kecam, kenapa Ustadz Wadi hadir di majlis perkawinan ala barat ini? Kalau Anda tak mahu Ustadz baca doa, habis itu Anda nak siapa yang mau baca doa? Baguslah ada orang yang nak baca doa untuk kita. Kita semua sebagai umat Islam, karena sentiasa doa yang terbaik untuk Islam, termasuklah yang masih jahat ini, insya Allah, katanya. Caprice berkongsi perkara itu menerusi sebuah video yang dimuat naik di IG miliknya pada Isnin. Sementara itu, Caprice berkata dia tidak melihat sebarang kesalahan, sebaliknya melihat kehadiran Wadi pada majlis tersebut mungkin menjadi asbab dalam memberi kebaikan kepada tamu yang hadir. Caprice berkata Wadi memang sering mendekati artis dan berpengaruh media sosial yang sekaligus dapat memberi manfaat kepada semua. Perkara ini kecoh di media sosial, ramai kecam dan ada piu yang coba tegur Ustaz Wadi yang hadir pada perkawinan ala barat sana. Kalau Anda perasan Ustaz Wadi memang coba rapat dengan artis dan berpengaruh media sosial, bagi saya tiada masalah karena perkara ini bagus. Anda tahu disebabkan Ustaz Wadi tercentik hati, artis-artis di Malaysia ini untuk coba ubah ke arah lebih baik. Insya Allah kita tak tahu, katanya. Sekian info hari ini dari M-Star Online.